jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Rajak manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Si miskin menjalani penderitaan, berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhan bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya. Tersirat di dalam kitab Al-Quran, miskin dan kaya itu sama. Sesungguhnya keduanya itu hanya ujian bagi orang-orang beriman. Mampukah si miskin menjalani penderitaan? Berimankah dia di dalam kekurangan? Mampukah si kaya mengendalikan hawa nafsunya? Berimankah dia di dalam kelebihan? Yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada.
derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya hanya karena takwanya. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang berharta. Dari itu bertakwalah dalam hidup yang tak punya.